daripada ditukar botol. Botol dah? Emangnya temon abu gosok? Ah, kamu ini ada-ada aja sih, Den. Ah, bukan ada-ada aja, Tante. Tapi mengada-ada. Si Abdul kan sentimen sama temon, Tante. Ah, ngapain gue sentimen sama lo, Mon? Meminta tebusan ratusan juta. Wah, kalau punya anak, Del, sekarang harus ekstra hati-hati, Del. Iya, Ma. Untung Abdul belum punya anak. Walaupun nggak punya anak, kan ada temon, Del. Maksud Mama? Temon diculik gimana? Ya, Ma. Mana ada orang mau nyulik dia. Temon itu makannya banyak, minumnya banyak, tidurnya juga ngablak. Rugi penculiknya, bisa tekor, Ma. Oh, jadi kalau gue diculik, lu gak mau nebus gue, Del? Gue kan teman dekat lo, Del. Iya, gue tebus, Mon. Palingan tuh penculik minta tebusannya cuma rendang telur. Halo, Del. Masih untung rendang telur, Ma. Daripada ditukar botol. Botol, Del? Emangnya temon abu gosok? Ah, kamu ini ada-ada aja sih, Del. Ah, bukan ada-ada aja, Tante. Tapi mengada-ada. Si Abdul kan sentimen sama temon, Tante. Ah, ngapain gue sentimen sama lo, Mon? Apaan untungnya? Den, Mon, kenapa sih kalian ribut aja? Ya, si Abdul duluan sih nyolot, Tante. Ah, muka dia kayak gitu. Gimana gue kagak mau marah? Tuh, dengerin aja, Tante. Ngomongnya kayak begitu. Mau beli CD. Ah, lagu-laguan lo, Mon. Kayak banyak uang aja. Makan aja susah, mau nyari lagu segala. Nah, emang yang punya uang lo doang, Del. Gue juga bisa punya uang. Lah, lo uang dari mana? Dikasih Muklis. Ah, nggak mungkin. Muklis ngasih, pasti lo nipu, kan? Terserah, Del. Mau nipu, kayak mau dikasih, kayak. Gue juga bukan mau beli lagu, kok. Gue mau nyari CD, celana dalam. Ah, jorok lo, Mon, ah. Nah, dalam kan bolong. Ya kalau nggak bolong gimana makainya, Del? Oh iya ya. Pintar juga lo, Mon. Ya, iya dong. Nggak sia-sia gue belajar, Del. Belajar apaan lo, Mon? Belajar ngeles. Ah, belajar lah ngeles. Dipukul baru lo ngeles. Lo belajar ngeles nggak konsentrasi. Lagian, Mon, lo ngeles sama nipu tuh beda tipis. Nah, lo yang mana? Dua-duanya. Jawaban? Jawabannya? Jawaban kriminal tuh. Kena lo, Mon. Kena pasal lo, Mon. Terserah, Del. Gue mau nyari angin dulu. Tuh, kan? Orang-orang sampai dikerokin biar angin keluar. Lo malah dicari-cari. Cari masalah. Gue mau nyari angin, kek. Gue mau masuk angin, kek. Apa urusan lo sih, Del? Tunggu dah. Mon. Apa lagi sih, Del? Jangan nyopet, ya. Emang kenapa? Hari ini kan giliran gue. Ah! Gue kangen banget ya sama anak gue. Lagi pada ngapain ya? Nah, ngeliat foto porno lu ya? Enak aja. Ini foto anak gue di kampung. Oh iya. Gue kirain foto porno. Biasa kan lu nyimpen foto porno, Klis. Kalau foto porno yang terbaru, gue ada, Mon. Lo mau lihat? Ada yang lebih hot nih, Mon. Nggak pakai celana sama baju, Mon. Bener, Klis. Mau dong. Mau gue liat. Mana fotonya? Ntar, Mon. Ini kan foto sapi, Klis. Ini kan foto porno, Mon. Telanjang bulat. Ya, tapi kan ini foto sapi, Klis. Bukan orang. Siapa bilang orang? Ini kan foto porno. Foto telanjang bulat. Ini gua ambil gambarnya waktu sapinya lagi mandi. Kirain foto cewek telanjang. Otak lu aja yang ngeres. Siapa bilang ngeres, Klis? Kemarin baru gua sapu otak gua. Masa-masa ngeres. Sama aja lu sama Abdul, Klis. Mendingan gua cari hiburan deh.
sumpek gua ngeliat muka lo, Kles. Lagu lu Pramon, Ebra Saigon. Gua 4 ngeliat muka lo. Gua 5 ngeliat muka lo. Gua 6 ngeliat muka lo. Gua 7. Gua 8 ngeliat muka lo.